Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini ada pertanyaan. Bang, punya saya kok tetap ada logo abu-abunya. Apakah harus dihapus dulu sorotan yang diarsip agar logonya gak kelihatan lagi? Oke ya, langsung saja ke tutorialnya. Kita lihat terlebih dahulu ke Instagram. Masuk ke profil. Oke ya, di sini kita scroll ya teman-teman. Nah, ini ada bulatan logo abu-abunya ya, seperti tadi di komentar. Di sini ada banyak ya, teman-teman. Jadi, untuk menghilangkan logo ini, kita tap saja di tulisan sorotan cerita. Tap, maka sorotan logo abu-abunya sudah hilang. Nah, teman-teman ya, jika ingin menghilangkannya, misalkan dari profil lain masih kelihatan bulatan abu-abunya. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu ke akun saya ya, yang kedua. Oke, sekarang sudah masuk ke akun saya yang satu lagi ya. Nah, di sini sudah hilang ya bulatan abu-abunya. Jadi teman-teman, jika masih kelihatan bulatan abu-abunya, baru nanti arsip dari sorotannya dihapus. Jadi ketika kalian klik di sini sampai ubahnya seperti ini ya. Jadi tidak ada lagi foto yang ada di sini. Jika di kalian lihat dari akun lain, bulatan abunya masih ada. Jika sudah tidak ada, kalian tidak perlu menghapus story lama atau arsip sorotan yang ada di arsip ini ya. Yang ada di arsip. Jadi tidak perlu dihapus jika sudah tidak ada. Seperti di akun saya yang satu lagi yang ini, yang Muajbi Editing. Oke ya teman-teman, itu dia tutorialnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar.